Saudara, dalam perkara itu, Kelantan FC mengesahkan telah menerima bayaran daripada empat individu yang didakwa terlibat dengan penipuan terhadap pemilik klub Norizam Tukiman. Penasihat Undang-Undang Kelantan FC dalam satu kenyataan berkata pihaknya sudah menerima bayaran penuh dalam bentuk tunai dan sekeping cek bertarikh 26 November 2020 bertujuan melunaskan hutang tersebut. Sehubungan itu, pihaknya tidak akan mendedahkan identiti individu-individu terbabit kecuali jika timbul masalah terhadap cek yang diberikan. Terdahulu, Kelantan FC menerima surat permohonan maaf dan pengangguhan kali kedua pada 24 November daripada wakil empat individu yang terbabit dalam penipuan itu. Mereka berjanji untuk melangsaikan hutang dan memenuhi semua perjanjian termasuk ganti rugi yang dijanjikan sebelum 26 November. Sekiranya gagal berbuat demikian, individu yang dikatakan cukup dikenali dalam arena bola sepak negara itu bakal berdepan tindakan undang-undang termasuk saman dan ganti rugi. Malah, pemilik pasukan Norizam turut menegaskan tempoh itu adalah peluang terakhir yang diberikan pihaknya kepada empat individu terbabit. Sudah ada beberapa